Lampunya. Good morning. Hidung aku pilek. Hidung lu pilek? Enggak. Lah. Iya, mending. Mampet yang ini enggak jadi. Bangun banget pilek. Dan yang enak dari pilek itu, jadi kalau mau keluar mau kemana-mana jadi susah karena bindeng terus kayak nggak bisa nafas gitu gak sih? Aduh sedih ya Allah. Udah. Ini gua fotoin di sini. Gimana ya? Jadinya bindeng. Baru ada cahaya. Ya udahlah. Kita mau rapi-rapi dulu ya, mau makeupan dulu. Makeupan. Mau ngapain? Mau mandi. Mau sarapan. Dadah. Selamat pagi. Pagi. Hidungnya mampet terus everywhere. Hidung mampet everywhere. Gak pernah gak mampet. Jadi di sini tuh bagus kan? Itunya. Ini yang kita. Gak kotor. Gimana tidur kalian semalam? Gimana tidur kalian semalam? Rentek. Dan lumayan dingin. Dingin dan sakit. Karena kita tidurnya tuh tumpuk-tumpuk. Tapi emang di gede sakitan mana? Di gede, parah. Rasa sakit ya? Serius? Sakitnya di mana? Orang kalau di gede mah tulang-tulangnya ini, tapi gak mampet. Kalau di sini gak kenapa-napa tapi mampet. Tapi kan karena emang Arafa sebelum berangkat emang lagi udah mampet kan? Nah itu dia. Nah, sebelum ke puncak, alangkah baiknya kita dandan. Jadi kan biar cantik. Aduh, tapi kedinginan aku. Aku kedinginan, teman-teman. Nah, aku mulai berjalan menuju titik lokasi foto aku. Dan aku tetap kedinginan. Kaki aku juga semuanya. Padahal aku udah pakai jaket. Ini kita ada sindoro sumbing. Mana katanya ini gunung perahu, kok gak ada perahunya? Lah, emang Arafa udah muter-muter nyariin? Kok gak ada perahunya, bohong ya? Gak gitu juga. Terus gue, kalau gitu gue tanya deh, emang buah naga ada naganya? Gak ada. Ya udah sama aja, itu kan sebuah nama. Oh iya, nama kan adalah doa. Iya. Kalau gunung perahu berarti harus ada perahunya? Gak juga, buah naga harus ada naganya juga. Iya benar-benar. Ya udahlah. Tuh, gunungnya bagus. Gunung apa itu? Sindoro Sumbing bukan? Iya. Yang di kemasan air mineral. Itu ada Bang Budi dan adik aku. Hei Bang Budi, tengok. Iya, ditengok. Jalan-jalan ke puncak, turun-turun di puncak. Kita bakuat ya, apain. Faktor U. Usia. Abis ini mau ke Gunung Selamat via WhatsApp. Via Instagram. Via Palin. Terus abis itu di sini dingin banget. Iya. Padahal di sana ada. Padahal di sana juga dingin. Enggak, itu ada matahari baru di sana. Oh iya, padahal sini tuh mataharinya kencang banget. Matahari kayak di mana gitu dikit-dikit kayaknya. Terus kayak, tapi ini tuh di atas awan kan? Iya. Nah, di sana aja di atas awan kan? Dingin lah. Tapi gak kuat gitu. Gak ada air ya di sini? Gak ada mata air, di Gunung Perahu gak ada mata air. Di Gunung Perahu gak ada mata air. Jadi kita harus bawa nenteng-nenteng air kemarin. Pegul tau, nenteng-nenteng air. Lu? Yang rasain gua. Wow. Cantik banget tuh, lihat deh gengs. Ya ampun. Tara, kita udah jam berapa nih? Jam 7:30. Jam 7:30 kita, dan di sini kita lagi ngobrol
lagi ngobrol. Selamat. Ini ibu kita. Semangat Ibu Budi. Ibu Budi. Ibu Budi. Oh, ini Ibu Budi. Ibu Budi. Ibu Budi. Iya. Pelajaran hari ini Budi. Iya, nah ini Bapak Budi. Ini penampakannya. Iya, 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 iya. Kenapa kalau lu ke gunung selalu Budi mulu? Watinya kemana? Kan harusnya Budi sama Wati. Iya, iya. Kenapa tuh? Bisa enggak? Budi Watinya selingkuh ya? Iya. Iya. Iya, 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 iya. Tapi adek lu sakti ternyata, Bang. Kenapa? Mangkok buang aja, Bu. Adek lu sakti. Kenapa? Mangkok mie aja bisa dingin ke sakit lah. Kaki lu gimana? Dia pikir gua kayaknya enggak ada mangkok deh. Kayaknya gua bawa kos kaki aja cukup deh. Enggak cukup dah, itu tuh kos kaki. Jadi kalau di gunung itu ada pembagian tugasnya gitu, gengs. Kayak misalnya dia jadi videographer dan fotografer. Dia bagian yang penting ada. Terus ada bagian masak-memasak. Ada yang bikin buah-buah. Ada yang memasak sayur. Ada yang sayur. Pakai daging apa? Ada yang bengong. Ada yang bengong doang ini. Emang udah nambah lo followernya? Tugasnya tuh kan kita udah bagi-bagi tugas ya. Ternyata dia emang dapetnya bengong doang. Emang pas dikocok emang dapetnya bengong doang ya. Kebagiannya bengong. Kebagiannya bengong doang. Seneng enggak? Seneng banget. Dapat bagian itu. Seneng banget ya. Gembira ya. Gimana gembiranya? Kita yang gak seneng ya. Kalau ini gak seneng karena dia orangnya suka ngegrutu kali ya. Jadi kan gimana. Kalau ini ada bagian fotografer. Apa? Biar foto-foto aku menjadi bagus. Astagfirullahaladzim. Yang penting gak beras ya, gak keras ya. Iya, yang penting gak gitu. Itu banyak kan segitu, serius. Iya. Asem. Semalam manis. Ya semalam gue yang motong kali ya. Enggak mau. Ya. Itu asalnya sih. Burung dara baru lahir. Mau. Enggak, Bu. Enggak, Bu Budi. Asem. Kita makan dulu ya, nanti kalian harus lihat kita makan. Oke. Ngapain? Hah? Asem. Ngapain diliatin makan? Ngapain? Iya, emang kenapa? Dadah. Hei, jiwa artisku terpanggil. Banyak yang minta foto ternyata sama aku. Aku akan menyaingi Prilly Latuconsina. Senangnya dalam hati aku foto-foto sama orang yang pinta foto adalah kesukaan aku. Kita lagi bikin buah-buah. Bikin buah-buah. Aduh. Ye. Budi, ya Allah. Rotokan buah naga sih. Rotokan buah naga. Ibu Budi ada. Lagi apain, Bu? Masak. Ya ilah. Ini apaan? Buat apa? Ini buat apaan? Kayak Captain America kayak gini. Captain America. Ini. Ya Allah. Hey, ya Allah. Naga gini. Ya Allah. Meletak. Kita taruh. Combronya di sini. Bukan combro. Apa sih? Nugget. Nuggetnya kita taruh satu-satu ya, gengs, karena okay. Ini enggak ada. Banyak-banyak takut berantem ntar. Karena ini apa namanya tuh? Enggak ada kayak saringan. Saringan. Jadi kita pakainya tisu gitu. Udah matang nih ya. Udah matang. Ini kayaknya udah matang kan sih? Belum tahu. Belum dikit lagi. Dikit kali ya. Yang ini masak sop, gimana sopnya, Bang? Mantap nih, wanginya. Wanginya. Wangi sayur asem. Salah bumbu itu ya. Salah bumbu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Berkah. Iya. Kita berdoa terlebih dahulu dengan menu apa adanya ya, nasi yang agak aduh, maaf ya. Aduhai lah, nasi yang aduhai. Semoga semua ini menjadi berkah. Amin. Harta yang paling berharga adalah duit Bapak. Puisi yang paling bermakna adalah harapan. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Amin. Bang, makan, Bang. Bang, makan semuanya. Mulai makan, ngomongin makanan, makanan favorit itu apa sih? Makanan yang paling disuka.
Pecel lele. Kok beda sama gue ya? Kalau gue makanan yang paling gue suka, makanan yang ada di resepsi pernikahan kita nanti. Wah, bisa. Kasih tau bang. Jarang-jarang ya? Bisa. Bisa aja nih. Bisa airap. Ini talk show. Kita mau makan dulu ya, gengs. Menghabiskan semuanya biar nanti turunnya enggak bawa apa-apa deh. Dan perut kita terasa penuh. Jangan sampai kita ee di gunung. Oke, karena bingung ee di mana. Tan, makannya dikit aja kalau di gunung, jangan banyak-banyak. Beneran deh, tapi kok aku makan banyak ya? Enggak apa-apa lah, aku lapar. Lapar banget. Ambil bodoh, ini biar dia tidur sini.